Partai Gerindra buka suara tanggapi baliho bergambar Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Baliho bertuliskan menang bersama untuk Indonesia Raya itu terpampang di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Dilansir dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku baliho itu bukan berasal dari Gerindra. Hal itu disampaikan Habibur Rahman di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 31 Mei 2023. Dirinya mengaku tak menganggap aneh apabila kebersamaan Prabowo-Jokowi diabadikan dalam foto. Menurutnya kedua tokoh itu kerap terlihat bersama, sebab Jokowi merupakan seorang presiden sedangkan Prabowo merupakan menteri pertahanan. Selain itu, Habibur Rahman tak menganggap baliho itu diasumsikan sebagai bentuk dukungan Jokowi. Menurutnya baliho bukan soal dukungan maju Pilpres 2024, namun hanya kedekatan presiden dan Prabowo saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!